Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini tentang tahanan rumah Datuk Seri Najib Tun Razak baru saja diterima sebentar tadi. Tahanan rumah buat Najib Razak hina kedaulatan undang-undang. Ini kerana Menteri Dalam Negeri belum membuat sebarang peraturan untuk membolehkan tahanan rumah, kata Projek Sama. Berita penuh. Membenarkan tahanan rumah buat bekas Perdana Menteri Najib Razak akan menghina kedaulatan undang-undang. Demikian kata daripada Projek Stability dan Accountability untuk Malaysia atau dikenali sebagai Projek Sama. Ini kerana Menteri Dalam Negeri belum membuat sebarang peraturan untuk membolehkan adanya tahanan rumah, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Jelasnya lagi di dalam Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan mana-mana banduan dibebaskan atas lesen tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh Menteri. Membebaskan Najib atas nama tahanan rumah akan menjadi satu penghinaan terhadap kedaulatan undang-undang, kata kenyataan itu. Dia turut menambah, ia akan menjadi demonstrasi terang-terangan dui standard penguatkuasaan undang-undang. Tambahnya lagi, paling teruk, ia akan menjadi subversi terhadap raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, subversi kepada asas negara Malaysia, kata Badan Pemerhati Reformasi Institusi itu. Jika lampiran yang menggantikan hukuman Mahkamah Najib dengan tahanan rumah wujud, maka ini bertentangan dengan prinsip bahawa undang-undang hanya boleh digubal oleh badan perundangan dan kerajaan yang dipilih, tambahnya lagi. Projek Sama adalah merujuk kepada dakwaan perintah adendum yang dikeluarkan oleh bekas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah pada Januari yang lalu dan afidavit tambahan dan afidavit daripada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang mengesahkan kewujudan dokumen itu. Najib memohon kebenaran untuk memaksa pelbagai wakil kerajaan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan adendum diraja itu. Bagaimanapun, semakan oleh Malaysia kini mendapati peruntukan tahanan rumah ketika ini tidak wujud dalam undang-undang di Malaysia. Pada 2 Februari yang lalu, Lembaga Pengampunan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada hanya 6 tahun dan mengurangkan dendanya daripada 210 juta ringgit Malaysia kepada 50 juta ringgit Malaysia. Najib dipenjarakan di penjara Kajang selepas beliau telah disabitkan kesalahan dalam kes rasuah SRC International membabitkan penyelewengan sebanyak 42 juta ringgit. Hukuman 12 tahun dan sabitan itu dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari malaysiakini.com bertarikh 2 Mei 2024 bertajuk Tahanan Rumah Najib buat Najib hina kedaulatan undang-undang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Senang memandu di tengah gelap. Orang cakap tempat ni keras, banyak hantu bilang. Banyak hantu bilang ni tempat. Kalau kamu ada nampak tiba-tiba di belakang saya ada perempuan hantu ke apa, kamu WhatsApp lah. Kamu kasih komen di sana. Ini bukan takabur, tapi kita bersiap sedia. Kita bersiap siaga. Tapi saya percaya Tuhan sentiasa besar dengan orang yang berandal kepada Tuhan. Tak ada apa-apa yang ditakutkan juga. Cuma sentiasalah bersiap sedia. Ah, cakap tentang hantu, terkejut juga saya lah. Terkejut juga saya sebab aduh, sekarang makin menjadi-jadi hantu di Malaysia. Hantu di Malaysia. Apa yang maksud saya hantu ni?
hantu nih ialah mereka yang menakutkan, saya pikir menakutkan dan boleh membuatkan keguncangan jiwa. Keguncangan jiwa. Yang saya maksudkan ialah makin ramai orang yang seolah-olah tidak lagi hormat kepada agung, tidak hormat lagi kepada institusi diraja, sembarangan cakap. Sekarang memang serta-merta kena tangkap lagi, bagus lagi padan mukalah. Nah, terbaru baru kita dapat sebentar tadi, ini bukan hantu, ini bukan hantu, ini manusia biasa. Ini manusia biasa yang tak tahulah bersikap hantu, harap-harap dia tidak bersikap hantu lah. Bukanlah, saya fikir dia bukan hantu, dia manusia biasa. Cuma saja dia ditangkap, ditahan. Dia ditahan kerana telah mengaibkan agung. Didakwa telah mengaibkan agung. Siapa dia? Papa Gomo. Sekali lagi, memang hebatlah Papa Gomo ni. Pandai betul dia cari cari masalah diri sendiri. Bagus-bagus, boleh makan dengan sedap, boleh minum dengan sedap, boleh sembang dengan sedap. Semuanya sedap-sedap. Tapi tiba-tiba dengar-dengar saja berita Papa Gomo ditahan, aibkan agung. Banyak-banyak manusia di Malaysia, di dunia ini, kenapa mau juga cari masalah dengan agung? Aduh. Wan Muhammad Azri Wan Deris, yang dikenali sebagai Papa Gomo, ditahan pada hari ini berhubung kenyataan yang mengaibkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jangan sampai Sultan Ibrahim haramkan pula Papa Gomo masuk masuk Johor, baru padan muka. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri. Ketua Polis Negara sendiri yang rupa-rupanya mengesahkan penahanan itu. Jadi kalau sudah Ketua Polis Negara yang sahkan, memang sah-sah lah dia sudah ditahan lah tu. Dan memang sah-sah lah dia memang ada kes menghasut pula, mengaibkan agung lah ni. Tapi kita tunggulah apa kata mahkamah. Papa Gomo ditahan di rumahnya di setapak di sini pada kira-kira jam 12:30 hari. Jangan anggap polis tak tahu. Jangan anggap polis tak bertindak. Polis akan bertindak. Bagus-bagus makan roti canai di rumah. Suka kan? Tangkapan itu dilakukan susulan daripada laporan polis yang diterima berkaitan dengan satu video beliau, video Papa Gomo yang dikatakan telah mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan pemilik kekemat Datuk Seri Chai Kee Khan. Selain itu, dalam video terbabit turut membuat tuduhan yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong yang mengarahkan Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Saharin, 45 tahun, dituduh di mahkamah di bawah akta hasutan seperti yang dipetik oleh BH. Wah, teruk juga Papa Gomo ni . Berani dia kaitkan agung dengan perkara begitu. Berani dia mempersoalkan tuduhan, mengarahkan kononnya Cikgu Bad atau sebenarnya Badrul Hisham dituduh di bawah akta hasutan itu yang diarahkan oleh agung. Waduh, pandai-pandai saja. Kemudian dia juga mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan pemilik kekemat. Habis siapa lagi yang boleh selesaikan kemelut ketegangan yang semakin dahsyat itu kalau bukan agung? Kenapa Papa Gomo boleh selesaikan kah? Papa Gomo. Nampaknya itulah saya kata, sekarang ini makin banyak, makin berani hantu-hantu di Malaysia. Nasib baik Papa Gomo ini bukan hantu. Tapi perangai-perangai yang tolonglah, janganlah rosakkan negara Malaysia. Siapa lagi yang nak mempertahankan negara Malaysia kalau bukan kita? Janganlah hanya kerana politik murahan kamu, Papa Gomo, Malaysia ini boleh jadi kucar kacir. Saya setujulah kalau ini, saya setuju dia ditahanlah. Kerana memang sejak dari semula, jangan kacau agung, jangan kacau raja Malaysia, raja Melayu Malaysia. Jangan kacau. Wah, kalau kena kacau, ini
kamu dah tak layak duduk Malaysia lah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini telah tular satu video di Facebook memaparkan Papa Gomo. Papa Gomo ditahan oleh sepasukan anggota polis di kediamannya di sekitar Setapang. Aku pun tak tahulah kalau lepas ini orang kata ini salah Anwar lagi. Aku lagi bengong, lagi tak masuk akal lah. Ini bukan salah Anwar, ini salah kamu sendiri yang kamu persoalkan Agung itu. Kenapa? Kita harus hormat. Dan saya pikir kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim melakukan berjumpa dengan berkenan untuk menerima menghadap bos kepada Ki Kiamat itu beralasan yang paling kuku di dunia untuk meredakan ketegangan itu. Dan Baginda adalah memang ketua negara. Baginda ketua negara, Baginda ketua agama, Baginda adalah payung negara. Kalau semua dah tak boleh selesaikan, memang Sultan Ibrahim lah satu-satunya harapan kita, bukan Papa Gomo. Pelik-pelik. Jadi apa pendapat hampa? Apa pendapat anda? Adakah perlu untuk Papa Gomo terus sejala penjara? Penjarakan. Patutkah dia dipenjarakan? Kalau saya, kalau dia tak berhenti daripada buat benda-benda macam ni, bagus penjara ajalah. Nanti boleh merosak ni. Tapi itu pun terpulanglah kepada undang-undang negara Malaysia. Perlu untuk adil. Kalau rakyat Malaysia, rakyat biasa kena, pemimpin politik, orang-orang yang mulut lancang macam ni pun wajib kena juga ikut undang-undang negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.